Bagi pengembara yang pulang dari luar negara, saringan gejala dan pengambilan sampel bagi COVID-19 akan dijalankan di pintu masuk antarabangsa. Pengembara-pengembara ini akan diberikan beberapa arahan seperti berikut. Yang pertama, surat arahan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah. Yang kedua, pemakaian gelang tangan iaitu wristband selama tempoh perintah pengawasan dan perhatian di rumah. Yang ketiga, borang home assessment tool. Dan yang keempat, memastikan pengembara memuat turun aplikasi MySejahtera. Arahan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah ini adalah arahan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342, di mana sekiranya individu berkenaan didapati melanggar arahan, mereka boleh disabitkan dengan hukuman di bawah Seksyen 24 Akta 342. Gelang tangan akan dipakaikan kepada pengembara ini sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Gelang tangan ini perlu dipakai sepanjang tempoh pengawasan dan pemerhatian di rumah. Sekiranya gelang tangan tersebut ditanggalkan sebelum tamat pemerhatian, individu tersebut akan dikenakan tindakan. Gelang ini akan ditanggalkan oleh pegawai yang diberi kuasa selepas tempoh pengawasan dan pemerhatian.